Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep mau cheng taofu ya. Cheng taofu itu adalah tahu dikukus ya. Tapi aku belinya yang ini tahunya. Aku beli yang agak keras dikit ya, karena kalau yang benar-benar untuk diceng itu terlalu lembek dan majikan aku nggak seberapa suka. Jadi aku beli yang ini. Teman-teman boleh beli merek apapun boleh ya, tapi aku beli ini yang organik ya ini. Jadi aku ini simpel banget masaknya teman-teman. Ini aku mau steam, steamnya selama 8 menit aja cukup. Terus aku pakai ini, bumbunya cuma ini. Ini namanya minsi ya, soybean ya. Ini minsi, ini dari Korea ya, ini produknya Korea. Minsijeng ya, teman-teman boleh pakai apa bumbu minsi yang merek apapun boleh sesuai selera ya. Kebetulan majikan aku beli yang ini, jadi okelah aku masak yang pakai ini ya. Dan tambahannya cuma simpel banget. Ini ada cong ya, ini daun bawang. Nanti aku mau potong kecil-kecil gitu, namanya chongfa gitu ya. Oke teman-teman, jadi ikutin terus ya video aku dari awal sampai akhir. Jadi sekarang kita mulai memasak. Jadi ini taufunya kita buka dulu ya, karena ini banyak loh itunya airnya. Jadi kita mau buang dulu airnya. Ini taufu kita keluarkan dulu dari kotaknya. Oke, sekarang kita potong dia. Jadi potongnya begini ya, kita jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi aku jadikan 6 potong teman-teman ya. Tapi kayaknya kebesaran deh. Jadi aku ini ya 6 potong, tapi ini masih dibagi 2 lagi. Jadi aku taruh di piring. Jadi aku potongnya jadi 12 potong ya. Kayaknya kebesaran soalnya. Jadi seperti ini. Sepertinya di piring. Nah, seperti ini ya. Jadi kita steam selama 8 menit ya. Dan sekarang aku persiapan bikin minsinya dulu, teman-teman. Ini nggak usah terlalu banyak ya, karena asin loh ya. Minsi itu asin. Jadi kita nah, aku ambil segini ya. Kira-kira ini kira-kira 1,5 sendok ya makan ya. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita tambahkan sedikit minyak ya, teman-teman. Di minsinya sini. Minyak sama gula pasir. Satu. Karena kan asin ya, jadi harus ditaruh gula. Habis gitu kita aduk sampai rata. Udah gini aja. Nah kan, jadi nanti mau sudah ini tahunya udah di steam selama 6 menit, lalu ditaruh di atasnya begitu, lalu baru ditaruh itunya ya, apa cungnya. Oke. Lalu sekarang kita potong ininya ya, cong ya, daun bawang kita potong-potong, namanya chongfa. Nggak usah terlalu banyak teman-teman, ini cukupnya aja ya. Ini aku pilihin yang kotor dibuang ya, emang nggak kotor sih, maksudnya yang agak layu nggak mau aku. Jadi kita maunya cuma segini aja cukup. Oke, jadi sekarang kita potong ya. Nah, ini di kecil-kecil namanya chongfa. Ini ya. Sekarang kita mulai cing taofu, steam taofunya ya. Dan tentunya airnya udah mendidih ya. Air mendidih, jadi sekarang kita masukkan taofunya. Karena aku pakai piring ini, kan piring ini agak dingin ya, maksudnya lama panasnya. Jadi kita steam selama 8 menit. 8 menit, tapi nanti dia dapat 6 menit kita taruh
Itu min sijangnya ya. Oke, sekarang kita udah steam selama 6 menit. Dan kita lihat seperti apa. Wow, begini ya. Ternyata banyak banget airnya, teman-teman. Jadi aku tuangkan dulu airnya, nggak mau terlalu banyak ya. Oke, lalu sekarang kita masukkan min sijangnya ya. Min sijangnya dimasukkan, taruh di atasnya. Teman-teman boleh tambahkan min sijang sesuai dengan kesukaan teman-teman ya. Nggak harus merek yang aku tadi punya itu. Steam lagi selama 2 menit. Oke guys, sekarang kita masukkan chongfa ya. Udah 2 menit, kita sekarang masukkan chongfa. Jadi kita masukkan di atasnya, taruh di atasnya seperti ini. Oke. Jadi deh. Teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep cheng taofu, min sijang cheng taofu. Jadi gimana aku masaknya, teman-teman ikutin terus ya video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan di skip biar teman-teman bisa memasaknya dan tentunya disayang sama majikan. Oke. Oke, jadi chongfanya nggak usah terlalu lama ya. Sekarang udah camto lah. Nah, chongfanya udah seperti itu. Jadi udah mateng sekarang. Oke, teman-teman, jadi beginilah caranya aku menyetim tofu. Sekarang kita matikan apinya dan kita angkat. Oke.